Ibu Dewan Pimpinan Kowani, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya maka sore hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara syukuran dan ucapan terima kasih kepada para pendukung yang telah mendukung hingga terlaksananya Hari Kebaya Nasional. Sukses. Adapun acara kita pada hari ini yaitu pertama menyanyikan Indonesia Raya, kemudian pengantar dari Ketua Panitia, sambutan Ketua Umum, 5 doa, foto bersama dan ramah tamah. Kita akan lanjut pada acara berikut yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama-sama kita banggakan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Ibu Dr. Dwo Rudianto MPD. Yang kami banggakan para penasehat yang hadir saat ini, mungkin daripada saya perlu saya tidak sebutkan satu persatu. Yang jelas menjadi kehormatan buat kami, ibu-ibu para penasehat telah hadir di tengah-tengah kami. Kemudian juga tidak lupa bapak ibu para sponsor yang mendukung suksesnya Hari Kebaya Nasional pertama yang diadakan pada kemudian tidak lupa pula tentu kepada teman-teman Dewan Pimpinan UANI yang hari ini juga hadir bersama-sama kita, dan juga kebetulan seluruh DP itu memang menjadi panitia dan mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itulah, saya atas nama Ketua Panitia tidak pernah lupa untuk bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena bagaimanapun, event bersejarah ini ternyata dapat kita wujudkan dengan sukses. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, karena bagaimanapun manusia itu tidak ada yang sempurna. Panitia semua yang tanpa saya sebutkan satu persatu, yang di sini kebetulan juga ada dari media, dari Femina, dari Kompas, juga kami aturkan terima kasih. Melalui media, acara event yang bersejarah ini tentu diangkat dan disebarluaskan, sehingga kami para perempuan Indonesia merasa bangga dengan kegiatan hari ini. Atas kegiatan HKN yang pertama pada 24 Juli yang baru usai, hadirin sekalian yang kami banggakan, telah mencatat sejarah yang luar biasa menurut hemat kami. Pernah diadakan. Tetapi mengapa Kowani ambil andil sebagai history maker kegiatan yang pertama dan bersejarah ini, apalagi dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta ibu, ibu-ibu para pejabat tinggi, mereka yang tergabung dalam OASE yang hari ini juga antaranya hadir, dan ibu-ibu para penasehat HKN. Maka sekali lagi atas nama panitia kami menghaturkan ribuan terima kasih. Moga apa yang ibu-ibu bapak lakukan akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan itu adalah untuk mengangkat harkat martabat perempuan Indonesia dan juga untuk melestarikan budaya Indonesia. Hadirin sekalian, atas nama panitia kami tentu menghaturkan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun hari ini bukan pembubaran panitia, tetapi lebih pada silaturahim dengan para sponsor, dengan para panitia dan para penasehat yang telah memberikan nasihat, arahan, pendapat, saran kepada kami. Tanpa saran dari ibu-ibu semua, mungkin kami bisa jadi kehilangan arah. Apapun nasihat ibu-ibu dan juga apapun yang disarankan oleh Ibu Ketua Umum,
boleh meminta lagi bantuan ataupun apapun, apakah itu pemikiran atau mungkin saran pendapat. Buat kami itu semua adalah sesuatu yang sangat berharga. Mohon maaf dan terima kasih. Seraya kami selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan, mengisi kehidupan ini dengan penuh amal ibadah yang insya Allah akan menjadi total kita di akhirat nanti. Amin. Kepada Ibu Ketua Umum yang telah memberikan mandat kepada saya, tentu saya haturkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah membackup follow-up atas kegiatan KKN pertama. Dan sekali lagi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tentu kita selalu bersyukur. Dari Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Kowani kepada Ibu Kibo Rubianto Wiyogo. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selamat baik. Di Rumah Perjuangan Perempuan Indonesia, saya memetikkan salam ibu bangsa, jawabnya merdeka melaksanakan dharma. Ini salam ibu bangsa ini, ibu bangsa itu sudah dilaunching dari sebelum kemerdekaan pada tahun 1935 pada hasil kongres ke-3 di Jakarta. Baik, salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan dharma. Terima kasih. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi, Ketua Panitia Hari Kebaya Nasional yang pertama tahun 2024, Profesor Majito Jusnan, dan teman-teman dari Dewan Pimpinan Kowani yang hadir pada hari ini, juga terutama para pendukung acara Hari Kebaya Nasional yang hadir di sini, dan juga para penasehat Hari Kebaya Nasional. Tanpa dinasehatin, tanpa diarahkan, tentunya Hari Kebaya Nasional tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar dan di luar dari ekspektasi kita semua. Kita mengharapkan 7.000 yang hadir karena berdasarkan kapasitas dari Istora Senayan dan berdasarkan dari sejarah yang pernah dialami oleh Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 tahun 1964, di mana dihadiri 7.000 perempuan Indonesia. Ternyata pada tahun 2024, di mana kita memperingati Hari Kebaya Nasional yang pertama, ternyata jumlahnya di atas dari 7.000. Jumlahnya 9.250. Itu dihitung dari tambahan kursi yang kita sewa untuk kita taruh di luar dari ruang Istora Senayan. Dan snack box, ya, snack box itu 7.000 lebih, ya. Jadi kita perhitungannya dari jumlah makanan. Di sini tentunya kita pertama, ya, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama
tentunya dengan mensyukuri acara Hari Kebaya Nasional pertama telah berjalan lancar, sukses. Katanya orang sih ngomongnya sukses luar biasa. Ya. Katanya orang, bukan katanya ketumpuan nih. Kalau ketumpuan nih hanya mengucapkan syukur kepada Allah karena alhamdulillah tidak ada perkelahian. Biasanya suka ada perkelahian rebutan kursi. Yang saya khawatir ini perkelahian rebutan kursi, karena yang diundang dan yang datang melebihi jumlah kursi. Alhamdulillah ternyata yang dapat kursi di tribun menerima dengan baik, dapat kursi di VVIP menerima dengan baik, yang di VIP juga menerima dengan baik. Nah, bagaimana panitia mau mengatur tertibnya bersama dengan IO dengan jumlah 9.150? Saya rasa tidak mungkin. Kalau di acara di Kowani, insya Allah tertib yang hadir karena jumlahnya juga tidak banyak. Tapi kalau 9.250 perempuan pakai kebaya lagi, coba pakai kebaya dan masing-masing kelompok-kelompok membawa fotografer, dan bukan hanya membawa fotografer, organisasi-organisasi membawa para ajudan, di mana ajudan tersebut duduk dulu masing-masing ngetep kursi. Coba, pernah nggak ada acara seperti itu? Perempuan berkebaya 9.250 pernah tidak? Nah, jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan jika tidak mendapatkan kursi yang sesuai. Saya sudah bilang sebelumnya, ini gimana 7.000 sedangkan sudah di luar dari kapasitas. Gak apa-apa deh, kita juga berdiri gak apa-apa. Benar, berdiri gak apa-apa. Kalau kalau mau kursi yang nyaman, bawa aja kursi dari rumah masing-masing. Saya bilang begitu. Nah, tapi akhirnya mereka duduk dengan kondisi yang seadanya. Jadi kami mohon maaf. Dan juga pertemuan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih atas support yang sangat besar kepada Kongres Wanita Indonesia. Tanpa support, tanpa dukungan, tidak akan berjalan dengan lancar. Ada Ibu Santi Tio, ya, kemudian penasehat juga Ibu Tuti Rusdiono, yang paling rajin ini beliau. Yang paling rajin beliau hadir sebagai penasehat. Kemudian ada Ibu Ala dari MPP beserta dengan teman-temannya. Kemudian ada Ibu Hana Fadil, ya. Kemudian juga ada dari media Mbak Peti, terima kasih banyak. Ya, kemudian ada Ibu Lucy dari Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia, dan dari Indosiar juga terima kasih banyak. Kemudian dari Kompas ada, dari TVRI juga, TVRI, kemudian TransTV nggak hadir ya, ada dari TransTV juga mungkin tidak diundang ya. Ada kok, tapi tidak konfirmasi hadir, tapi saya bisa. Oh ya, dan juga dari para sponsor, ada Pak Edmond, ada Bapak Peter, ya. Tanpa kehadiran beliau, ibu-ibu nggak bisa masak nasi nih. Kalau dikasih ya. Ya, sebagian ada yang dapat, rice cooker ya, santan ya, sebagian tidak dapat. Yang belum dapat, mohon didaftarkan pada Pak Peter dan Pak Edmond untuk dikirimkan ke alamat masing-masing. Kowani tidak bertanggung jawab. Belum selesai. Coba sekarang
Beliau berdiri dong. Nah, ini mohon daftarkan. Ini jumlahnya juga tidak banyak. Yang belum dapat saja. Boleh ya? Boleh ya? Boleh? Silakan Bu. Terima kasih. Jadi yang belum dapat steam rice sangken loh, digital, yang new era. Mohon didaftarkan kepada Pak Edmond. Ya, mohon didaftarkan kepada Pak Edmond. Kalau Pak Peter memberikan apa, Pak Peter? Hah? Pak Peter. Oh, Pak Peter apa? Ayo, Bu Ati, Pak Peter apa, Bu Ati? Bu Ati aja banyak kali. Oh ya, jadi Pak Edmond menjanjikan yang ibu-ibu belum mendapat steam rice, ada bapak juga, mohon didaftarkan. Pasti langsung dapat, dikirim ke alamat masing-masing. Janji loh, ini hari Jumat loh, hari Jumat berkah. Ya, terima kasih. Dan juga ada Pak Wahono. Pak Wahono ini sebagai pencipta lagu Ibu Bangsa dan juga pencipta lagu Himne Hari Kebaya Nasional, yang dimana dinyanyikan bersama dengan angklung ya, dan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo. Nah, merestui dengan adanya Himne Hari Kebaya Nasional, kenapa merestuinya? Kenapa coba? Melihatnya dari apa? Dari body language-nya. Saya melihat sepatunya itu diketuk-ketukan dengan teh sama mengangguk-mengangguk. Nah, itu berarti oh, lagunya diresmikan walaupun beliau tidak memberikan sambutan. Beliau tidak memberikan sambutan juga syukur alhamdulillah. Banyak ibu-ibu yang bilang, kenapa sih kok Hari Kebaya Nasional pertama beliau tidak memberikan sambutan? Itu memang aturan dari Pas Pampres. Di Papua saja Hari Anak beliau tidak memberikan statement maupun sambutan. Jadi untung beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Sebenarnya beliau tuh udah ada mau maju mundur. Kenapa? Takut dikeroyok sama ibu-ibu, karena jumlahnya kan sebenarnya 7.000, ini 9.250, belum lagi di luar ibu-ibu pada ngantri nggak bisa masuk karena gelang, katanya begitu. Coba gelang dijadikan alasan, untuk bukan pewangi dijadikan alasannya gelang begitu. Kalau gara-gara Kowani, ibu-ibu gak bisa masuk, baru saya sedih. Tetapi ini gara-gara gelang nih, jadi gak bisa masuk kita semua, begitu. Ya. Nah, jadi itulah serba-serbi acara Hari Kebaya Nasional. Bukan hanya pada tanggal 24, tapi kita sudah mulai kegiatan rangkaian acara dari tanggal 10 Mei. Acara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan seminar ya dan peragaan. Kemudian tanggal-tanggal berikutnya ada acara ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang dihadiri oleh 200 ibu-ibu ya. Hari Ibu saja, peringatan Hari Ibu saja untuk mencapai 200 saja sangat sulit ya. Ini Hari Kebaya Nasional. Saya berpikir ini apa karena ketaatan ibu-ibu, hormatnya ibu-ibu kepada para pahlawan, apa karena baru mencetak sejarah kita ke Taman Makam Pahlawan pakai kebaya. Mencetak sejarah ke Taman Makam Pahlawan pakai kebaya. Ada ibu-ibu yang nangis dari Dewan Pimpinan Kowani atau dari bidang OKA ya, dengan mengenakan kebaya ibundanya, OKA. Bidang OKA, Ibu Emil Salim, putranya Ibu Emil Salim. Amelia bilang, Mama, mana Amelia, gak ada ya? Mama, sambil menangis, saya pakai kebayanya Mama. Mama kan kemana-mana semua menggunakan kebaya. Sekarang
kebaya nasional, dalam rangka hari kebaya nasional, Amel memakai kebayanya mama. Kemudian juga ada pemeriksaan IFA test, ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, kemudian ada pemeriksaan urat, lengkap pokoknya. Nah, kemudian ada pemeriksaan jantung kalau penanda mau stroke atau tidak, itu ada pemeriksaannya, khusus tuh pemeriksaannya. Nah, kemudian karena di Cilincing itu peminatnya banyak ya, akhirnya kita sediakan lagi di acara Hari Kebaya Nasional pada tanggal 23 dan 24 di Istora Senayan gitu. Kemudian ternyata ibu-ibu ini banyak yang kurang berkenan atau yang pada males pemeriksaan IFA test. Ternyata hasilnya yang ada tumor, kemudian yang ada hal-hal yang negatif, itu jumlahnya 15%. 15%. Jadi memang deteksi dari kanker rahim itu sangat penting banget gitu. Baru pemeriksaan kegiatan bakso saja udah kelihatan 15%. Itu kan berarti sangat tinggi ya. Gitu. Kemudian kegiatannya kebaya bosku kampus ya. Kita ke UNJ, kemudian juga ke Universitas Sahid. Ternyata respon yang sangat-sangat baik kepada dari mahasiswa. Senang sekali mereka. Nah, artinya apa? Saya menceritakan ini, kita Hari Kebaya Nasional itu kan hanya formal saja. Untuk kelanjutannya masih banyak lagi tugas-tugas kita untuk mensosialisasikan, kemudian goes to UNESCO, kemudian bagaimana anak muda generasi milenial dan generasi Z itu mencintai kebaya Indonesia, bukan kebaya Korea. Nah, banyak tugas kita, belum lagi kita memperkenalkan jenis-jenis kebaya. Nah, yang hadir di sini kan komunitas, ada komunitas-komunitas kebaya, pimpinan organisasi. Marilah kita bersinergi bersama untuk meneruskan perjuangan kita dan sesuai dengan tujuan kita, akhirnya kebaya menjadi budaya bangsa dan di nyaman dikenakan oleh kita semua perempuan Indonesia. Tidak ada yang mengeluh pakai kebaya, merasa nyaman, dan juga kepada generasi muda kita untuk selanjutnya. Nah, saya juga membiasakan di organisasi anggota Kongani dan kita semua bahwa Selasa berkebaya. Nah, jika ada kegiatan-kegiatan, kita kenakan kebaya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang mengenakan kebaya. Acara Car Free Day yang rencana kita mengundang 2.000 peserta, ternyata hadir 5.000 peserta. Suatu yang sangat luar biasa. Kita bisa juga buat Car Free Day ya. Bisa, siapa saja bisa buat Car Free Day, bukan hanya Kowani. Kowani hanya memberikan contoh sebagai role model, karena Kowani adalah organisasi yang terbesar dan tertua dan terbanyak anggotanya. Siapa lagi kalau yang memberikan contoh bukan Kowani? Kemudian selanjutnya teman-teman silakan lanjutkan begitu. Begitu. Nah, jadi sekali lagi kami ingin mengapresiasikan syukuran ya pengajian gladiresik ya. Jadi sekali lagi kami ingin mengapresiasikan setiap upaya dan dukungan yang telah diberikan kepada acara Hari Kebaya Nasional, mulai dari dukungan moral, dukungan financial, fasilitas, baik fasilitas kesehatan, keamanan dan lainnya. Tentunya kepada para sponsor, hal ini telah menjadi cermin adanya tanggung jawab sosial dan kepedulian, baik kepedulian kita, pemerintah, perusahaan yang tinggi, dan dedikasi terhadap pelestarian budaya. Dukungan dari para penasehat, para sponsor, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi telah memainkan peran penting
dalam menjadikan Hari Kebaya Nasional ini menjadi penuh makna dan memberikan manfaat yang luas, baik dari segi pelestarian budaya, wadah mempersatukan perempuan Indonesia, dan tentunya juga peningkatan UMKM lokal. Pengusaha tenun, kain, bordir, kebaya, dan aksesoris yang berdampak langsung pada peningkatan penjualan. Dan juga Bu Uli, berapa Bu Uli omsetnya selama 2 hari? 5M yang laporan. Biasanya kalau para pedagang itu ada yang dilaporkan, ada yang tidak gitu. Betul ya? Nah, karena dia tidak mau kelihatan omsetnya berapa. Ya, ini yang dilaporkan 5M berapa? 4.725 itu yang dilaporkan. Gitu. Selama 2 hari itu makanan ya, termasuk makanan, kemudian aksesoris dan kebaya-kebaya juga harganya murah ya, bukan jutaan tapi puluhan ribu ada. Kami baru saja naik odong-odongnya Bandung. Mana gambarnya tuh? Pakai kebaya. Untuk mensosialisasikan Hari Kebaya Nasional, mana di odong-odong. Kapan-kapan kita naik odong-odong, tapi odong-odong yang di Jakarta ya. Kalau di Bandung namanya Bandros. Begitu. Sekalian rekreasi mengenakan menaiki andong-andong, dan juga kita naik LRT, MRT dan Transjakarta. Ya. Ayo boleh. Apa? Boleh, kapan-kapan ya. Jadi sekalian kita membudayakan kebaya, sekalian kita mensosialisasikan budaya, sekalian kita juga refreshing. Naik MRT, LRT. Mau kah? Ya, jadi masih banyak program-program dari Hari Kebaya Nasional, karena kita kan tujuannya adalah goes to UNESCO gitu. Ya, jadi kita membudayakan kebaya. Kemudian juga semoga Hari Kebaya Nasional ini juga tidak menjadi momen yang bukan hanya menjadi momen yang bersejarah, tetapi menjadi simbol dari kolaborasi yang sukses dan berkelanjutan di antara kita semua. Kami berharap dapat terus menjalin silaturahmi ini melalui kebaya, menjalin hubungan yang erat dan produktif untuk program-program selanjutnya dalam pemberdayaan kaum perempuan melalui kebaya. Setuju? Ya. Jadi banyak kita punya kerjasama kontennya tentang kebaya, tapi program-programnya sangat banyak ya Prof ya. Kita semua untuk melaksanakan program-program demi meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Mari kita terus merayakan, melestarikan warisan budaya kita bersama melalui kebaya. Ini direktur dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Ya, silakan Ibu Dokter. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wabila Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Sandu Sandu Sandu. Salam kebajikan. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Pergi berlayar untuk memancing ikan. Cakep. Agar disajikan kepada para sultan. Cakep. Terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang diberikan. Cakep. Semoga memberikan manfaat yang berkelanjutan. Cakep. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di kegiatan yang akan datang. Kami mohon maaf bahwa ini kami mengundangnya berseri ya, karena kalau kita mengundang semua
tempatnya dan kapasitasnya sangat sangat terbatas. Jadi nanti untuk selanjutnya kami akan mengundang dari Pemprov, kemudian dari instansi pemerintah yang terkait begitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ibu Ketua Umum Kowani yang luar biasa. Apa yang telah beliau sampaikan telah menghapus semua ketidakpuasan ataupun ketidaknyamanan pada saat KKN dan sudah terjawab dengan sempurna. Dan pada hari ini semua telah merasa lega karena merasa menjadi bagian dari pelaksanaan KKN. Untuk itu kita tepuk tangan untuk Ibu Ketua Umum penganugerahan. Tanda terima kasih dari panitia kepada para pendukung maupun sponsor. Kami silakan Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah penyerahan plakat serta penghargaan dari Kongres Wanita Indonesia. Yang pertama, kami mengundang Bapak Wahono sebagai pencipta Malasari Kebaya Nasional untuk maju ke depan. Bapak Wahono akan menyerahkan teks Mars Hari Kebaya kepada Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Dino Rudianto Wirono MPD. Pada Ibu kami persilakan untuk maju ke depan. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona kebaya Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kami sudah maju depan menerima penghargaan atas dukungannya pada pelaksanaan dari kebaya nasional. Yang pertama dari Bank Indonesia. Kami mohon Profesor Masito untuk mendampingi di depan. Dari Bank Indonesia, yang mewakili. Dari PT Pertamina, Ibu Santi Tio, kami mohon maju di depan. Anggun berjalan dari masa ke masa. Kemudian dari Cahaya Tadara Nusantara, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona kebaya Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, kemudian dari Kompas dan Media Group, lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona kebaya Indonesia. Kebaya Indonesia, dari Liputan 6, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona kebaya Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesona dari takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang
terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesona perusahaan pengelola aset. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Yayasan Bina Daya Wanita Mewarni. Anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesona setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia. Siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya
mempesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Terima kasih Ibu, kami silakan kembali ke masing-masing. Kita akan melanjutkan acara dengan keindahannya. Bersama dengan koperasi ada peluang kerjasama dibuka sama Pak Dirutnya ya Pak Dirutnya. Dan jangan sampai orang yang belum mendapatkan rice cooker bisa daftar sekarang langsung dapat ya. Kalau oh, sekarang dapat foto nanti gak dikirim ya, melalui kewani aja, makanya di kewani ya. Foto dulu Pak, foto dulu, ayo bergaya dong Pak. Ibu siapa? Ya, bergaya Pak. Bapak-bapak yang ibu sekalian, marilah kita sejenak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak karunia kehormatan kepada kita semuanya. Dan Ibu Ketua Umum yang kami hormati, serta Ibu Bapak, izinkan kami membaca doa secara Islam bagi saudara-saudara kami. Kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, ya Fattah, ya Syakur, hari ini kami berkumpul dalam acara silaturahim antara Kowani sebagai penyelenggara HKN dengan para penasehat dan dermawan sponsor kegiatan peringatan Hari Kebaya Nasional pertama serta insan pers yang telah berkontribusi dalam mensukseskan rangkaian kegiatan dan puncak acara pada 24 Juli yang lalu. Mohon kiranya ya Allah, pertemuan ini Engkau redhoi. Ya Alim, Zat yang Maha Mengetahui, kiranya ulang tahun Hari Kebaya Nasional pertama dapat menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya sebagai warisan budaya, sumber inspirasi untuk menggerakkan perekonomian bangsa dengan memuatnya pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, bersatunya potensi kaum wanita untuk mengapresiasi dan melestarikan budaya bangsa. Untuk itu ya Rab, ya Sami'un ya Alim, telah Engkau karuniakan kepada kami kesehatan, kemudahan, kekuatan, keikhlasan selama menyelenggarakan peringatan Hari Kebaya Nasional kemarin sebagai wujud kecintaan kami kepada budaya bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Ya Rob, terimalah apa yang kami lakukan sebagai bagian amal kebaikan yang Engkau redhoi. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, kelemahan kami, kelengahan kami dalam mengemban tugas tanggung jawab
sebagai penyelenggara HKN. Para pemimpin kami, para pejuang-pejuang, dan para pendahulu kami, tempatkanlah kami dan mereka nanti semuanya dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami untuk terus mengerjakan amal-amal kebaikan yang Engkau redoi. Masukkan kami, ya Allah, dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah yang mujib, Engkau Maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria, Ketua Bidang Agama Kewani. Ibu-ibu, sebelum kita ramah-tamah, kita foto dulu ya Bu. Karena kan semua ini foto dengan Ketua Umum. Sementara kami menyiapkan Pak Partono, mungkin harus duduk ya. Bagus ya Pak. Ya, boleh semua ya. Siapa yang belum? Rupaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan terkang oleh zaman. Satu, dua, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua. One more. Izin lu, pokoknya bebas. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, video ya. Bentar, sudah Bu siap? Satu, dua, tiga. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Sekali lagi. Terakhirnya berulang. Oke, siap Bu. Siap. Satu, dua, tiga. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Jaya. Persona kebaya Indonesia. Makanan yang tersaji ada di sebelah. Siapa tak terpikat dengan keindahannya? Yeah.
dibilang anda yang mau datang kembali dari mana teh sih? Gak ada para putri. Wow.
Aku takut.
Ibu-ibu, jangan lupa tanggal 14 saksikan di televisi masing-masing karena ada pengumuman penting. Jadi ibu-ibu jangan lewatkan di televisi masing-masing, di rumah masing-masing kita melihat siaran di istana, ada siaran langsung, ada apa ya? Pengumuman. Ada aja. Di sana ada ketua umum kita sedang di TV. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya? Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya? Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia.